Hai, halo Sobat Jeep, selamat datang di channel Pioneer Jeep. Pastinya bersama aku Alvin, dan kali ini udah ada 3 mobil Jeep JK dan 1 Jeep Gladiator. Nah, Gladiatornya ini kita lagi mau lift kit nih Sobat Jeep. Jadi kita mau lift kit, gak tinggi-tinggi banget sih, cuma 2,5 inch saja untuk kitnya, pasti dari Terraflex. Dan untuk shocknya kita kombinasiin pakai King yang reservoir adjustable, tapi ini warna hitam, limited edition. Nah, lalu selain dari Gladiator, aku juga mau jelasin kalau misalkan nih di sini tuh udah ada satu juga nih pengerjaan pergantian shock sih. Ini pakai King yang single warna biru guys. Jadi ini yang general punya, yang biasa lah. Ini tingginya cuma 0 sampai 2,5. Berarti kurang lebih 2,5 naik sih ini. Dan ada lagi nih mobil Jeep JK putih. Ya udah, untuk selengkapnya kita akan ngobrol-ngobrol juga sama nanti sama ada Mas Edi atau sama Kojo juga untuk tanya-tanya nih mobil ini tuh lagi progres apa aja, dan kita tanya-tanya juga nanti pokoknya seputar Jeep pastinya. Dan ya udah, langsung aja kita ke sana, let's go. Oke, Sobat Jeep nih, jadi saya udah di belakang ini mobil Jeep JK yang lagi on progres untuk ganti shock nih. Kita lihat ke depan yuk. Ini ada working order ya. Jadi sekarang kita bisa lihat juga nih. Guys. Kalau di working order-nya dia cuma ganti IV Bora. Jadi untuk velgnya kita ganti nih pakai IV Bora. Bannya kayaknya ini yang Maxxis bener ya. Itu ban yang belakang. Maxxis. Nah, ini velgnya yang mau kita ganti nih, gini ya, seperti ini. Dan kita mau ganti, ini bannya masih 265/70 ring 17 AT. Ini model-model AT yang dimana kalau bunganya itu kembangnya dia halus. Jadi selain itu, kalau kalian juga lihat juga nih di bagian bawah, dia itu udah kita installin nih pakai shock king yang single. Nih guys, kita intip ke sebelah yuk. Ini ada pengerjaan Jeep Gladiator yang tadi aku bilang kan. Ini udah ada Mas Ariel juga nih. Oke, si Edi lagi ngobrol di belakang. Jadi kita ngobrol dulu sama Mas Ariel nih. Mas Ariel, bentar dong. Jangan di-impact dong. Nih. Apa? Ini lagi install lift kit 2,5 dari ini kan, King tadi ya. Black. Jadi kalau kit itu Terraflex sama Jeep, tapi kalau King ini yang black, yang limited edition. Ada kendala nggak Mas Ariel? Nggak ada. Nggak ada, aman nih. Oke. Itu Sobat Jeep untuk penginstalannya. Ya karena emang kita udah biasa nginstal juga kan. Aman nih. Nah sekalian, kita intip aja nih shocknya yang sebelah situ tuh Sobat Jeep. Iya nih, yang aku bilang, untuk shock King-nya nih. Kalau misal lihat nih, ntar ada tulisannya. Rear 2,5. Nih, Sobat Jeep, intip deh. Di sini tuh ada tulisan Pioneer Jeep. Kelihatan nggak? Pioneer Jeep 4367. Tuh, ya kan? Ini jadi spesial nih. Ini emang special order dari kita. Jadi ini kan karena limited edition, ini spesial juga. Ada tulisan Pioneer Jeep-nya. Mantep. 4376 itu kode apa? Ada yang tahu? Jawab aja di kolom komentar. Jadi keunggulan si King ini adalah selain dari dia udah adjustable, kan bisa diputer-puter nih. Tuh, soft turner dan juga firm. Kan bisa setel. Dan untuk isi anginnya sendiri, ini tuh udah di setel untuk Jeep JL. Tapi nanti akan kita setel lagi setelannya dia kan, nitrogen dan juga olinya. Kita sesuaiin, pasti nanti di sore di tes lagi nih sama Mas Edi. Plus si King ini udah banyak banget nih untuk kisi-kisi anginnya. Jadi tabung nitrogen itu bakalan cepat adem nih Sobat Jeep di bagian sini, tabung reservoirnya. Dia bakalan cepat adem dan nggak panas. Karena kan pasti tuh kerja terus tuh, ya namanya shock kan, naik turun. Apalagi jalanan di Jakarta. Kayak gitu, ini penggunaannya si Om pengen daily, tapi tetap bisa juga dipakai buat adventure atau overland. Karena kan kalian lihat sendiri, untuk konsepnya sendiri, bannya aja dia pakai Yokohama yang MT gitu. Jadi ya emang bakalan dipakai main nantinya camping. Tadi saya udah ngobrol juga sedikit, dipakai camping sama Jeep. Nah, ini seperti ini, ada pelindung juga di bagian
ini ya nih, besi bawahnya. Jadi biar aman lah dari benturan batu-batu kan. Seperti itu dan oke, sahabat Jeep. Ntar kita lihat untuk King yang single, yang tengah. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Ini udah ada Mr. Ayo sama Aldi juga yang install untuk shock single King-nya nih. Ya kan? Ini special order dari omnya. Dia emang pengen King aja kayak gitu. Jadi King yang single. Ntar kalau sama harganya kita boleh tanya-tanya nih sama Hojo. Let's go. Nah, sama Jeep. Sebelahnya udah ada Hojo nih. Yep. Hojo, pakai dulu dong. Mau ngobrol-ngobrol soal apa nih? Ngobrol apa? Kalau apa? Dia kan omnya udah pakai yang reserve adjustable dari King yang limited edition kan. Oke. Okay. Itu nah. Mungkin sahabat Jeep pengen tahu nih kok kira-kira kisaran harganya aja deh berapa. Kalau untuk shock ini kisarannya sih di range 70-an ya. 70-an. 70-an. Itu depan belakang tuh. Depan belakang. Shock only. Shock only. Oke, nah kalau yang single kok Jo? Kalau yang single di range 28 kan. 28 juta. 28. Itu pastinya kalau Jeep JKJL tuh beda ya. JKJL beda. 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 JKJL beda. Dari tabungnya untuk lubang itunya semuanya beda. Beda, beda ya? Semua. Oke. Nah, kira-kira dari pengerjaan hari ini nih Kojo. Ada ini enggak yang spesial mungkin yang Kojo pengen kasih tahu juga nih ke sahabat Jeep kalau misalkan ini tuh penting. Gitu. Ya, jadi kalau untuk terutama sih untuk ini ya, untuk modifikasi ya. Jadi kalau mau modifikasi ya seperti contoh mobil yang ini. Jadi emang mesti dari awal kita putusin dulu apa konsep mesti. Okay. Jadi nanti kita pilih bannya juga nggak terlalu besar. Yang penting untuk di tolnya nyaman, jadi kita ganti shock. Iya. Nah, paling sama ganti velg sih. Oke. Okay. Lebih besar velgnya kan juga yang Amerika punya brand. Oh, mantap. Iya, tadi saya baca juga ada working order-nya ganti American ini ya. Apa? IV. Velgnya IV. Kayak IV. Terus berarti ini tujuan Xiaomi emang buat daily aja nih. Buat daily. Jadi kebetulan kan yang ownernya juga masih kuliah. Jadi ya untuk ya ke kampus sih. Oh, kampus. Oke deh. Nah, jadi ini sebenarnya nanti IV yang kita mau pasang nih fitment-nya sebenarnya untuk JL nih. Oke. Okay. Cuma kita pasang di JK. Waduh, bisa tuh Kojo? Bisa, aman. Aman. Oke. Okay. Nah, sama ini nih Kojo, tambahin sedikit deh bagian gearbox steering Kojo. Coba kita intip sedikit ya. Kojo. Jadi biar sahabat Jeep juga dapat edukasi nih. Coba Kojo bisa jelasin kendala yang biasanya dialamin kalau kayak indikator gearbox steering udah kena deh. Ya, biasa kalau gearbox steering udah kena sih saat kita steernya belok kiri kanan biasa itu ada loss. Oh, itu kayak ada kosongnya gitu ya. Iya, kayak ada kosong. Oke. Okay. Jadi begitu kita mundur sini kok mobilnya bannya masih lurus gitu steernya. Oh, biasa lah itu. Umur berarti ya, nih Kojo. Faktor umur sih bisa, dari perawatan juga. Cuma kalau dulu kita sering ngobrol juga sama customer-nya juga, kemungkinan dari velg yang terlalu besar juga bisa. Oh, jadi velg besar, berat setirnya, kecapean gitu. Ya, kan? Lebih cepat kena. Gitu. Makanya kalau kita sebenarnya kalau kita rekomen sih ring 17, maksimal 20 ya. Maksimal 20 ya? Kayak kalau lebih gede daripada itu, riskan ke depannya. Cuma saya tetap rekomendasi di 17. 17. Jadi kita main di bannya aja kita gedein. Oh, oke. Okay. Nah, kisaran harganya Kojo? Kira-kira ini gearbox steering berapa? Gearbox steering ini kisaran di 17-18. Oh, lumayan nih. 17-18 juta. Okay. Cuma kan nggak tiap tahun rusak. Iya sih. Maksudnya ini, contohnya ini mungkin 36 ya. Udah mungkin 9 tahun, 10 tahun, baru ganti sekali gitu. Hati aman. Nah, mungkin sahabat Jeep ada yang belum tahu juga nih. Di Pioneer Jeep itu nggak cuma gearbox aja nih yang spare part ready. Coba Kojo kasih tahu sebentar juga nih yang sering rusak di mobil Jeep dan kita ready stock nih. Ya, jadi terutama sih mobil Jeep sih karena mobilnya kan bebannya berat ya. Bannya pun kadang empty. Ya. Yang sering rusak biasa sih dari bagian pengeremannya. Contohnya ini dia punya pistonnya udah nyangkut. Oke. Piston remnya nyangkut. Ciri-cirinya gimana? Biasa saat kita bawa kayak ada ngelock.
banyak kayak agak kekunci, biasa kayak ada bau bau sangit. Sangit. Kalau kita intip biasa udah merah. Oh, udah merah di bagian itunya ya. Dia panas, udah gosong. Kalau kita nggak aware itu segera diganti, biasa dipaksa jalan lama-lama tuh semuanya rembes oli, bocor semua. Oke, wah parah juga. Parah juga, itu. Makanya itu yang paling parah. Penting. Makanya kalau untuk bagian rem, saya nggak saranin beli bekas atau apa gitu. Ini kan baru sekalian baru. Ya. Kalau mau pasang sekalian big bracket kali biar lebih safety. Boleh, big bracket juga boleh. Dari Takaflex. Oke, siap. Oke deh, Sobat Jeep. Jadi kita udah selesai ngobrol sama Kojo. Sekarang kita keliling lagi nih. Boleh. Coba Kojo, minta mic-nya. Iya. Masih kok. Thank you. Nah, let's go nih, Sobat Jeep. Ini aku juga mau kasih tahu ke kalian. Ini kelupaan nih. Nah, ini dia. Pengiriman kita nih, Sobat Jeep. Yaitu barang-barang yang kalian order via marketplace, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, atau via WhatsApp langsung, DM Instagram. Nah, ini barang-barangnya kurang lebih untuk orderan minggu ini yang kita lagi siapin nih. Dan pastinya udah ready to kirim. Jadi, ini contohnya nih, ada bumper juga, ada side step, ada winds. Nah, sebelum kita packing menjadi bagus seperti ini, kita tuh selalu ngecek tuh, Sobat Jeep. Jadi cek kelengkapannya, kayak mungkin kalau winds dapat gak nih remote-nya? Kayak gitu. Terus mungkin kalau kayak lampu, kita selalu tes dulu tuh. Wah, lampunya nyala nggak? Jangan kita udah kirim ke sana, ternyata lampunya mati. Enggak. Jadi kita quality control lagi sebelum kita kirim, kita packing. Dan kalian lihat juga kan, ini packingnya juga kita udah wrapping full. Jadi untuk si kardusnya, itu bakalan lebih aman. Dan kita kasih stiker juga, fragile. Biar lebih gak dibanting-banting kali ya sama orang ekspedisi juga. Jadi mereka tahu nih, oh ini barang-barang yang mudah pecah belah kayak gitu. Oke, jadi itu dia barang-barang di sini. Dan terakhir, aku juga mau kasih lihat ke kalian barang-barang yang ready stock dan kita udah pajang di sebelah. Let's go. Oke, halo Sobat Jeep. Nih, tadi kan kalau kita udah di samping, depan juga udah. Sekarang bagian dalam nih. Aku pengen kasih tau ke kalian barang-barang apa aja yang kita pajang dan pastinya ready stock dong. Kalau dipajang masa nggak ready? Nah, ini barang-barang yang ready ya Sobat Jeep. Kalian bisa lihat nih, dari sebelah kiri saya, ini udah ada bumper-bumper Jeep JK. Nah, jadi kalau kalian mau tampilan JK-nya tuh macem-macem nih. Mau seperti apa? Yang atas tuh model-model stabi ya Sobat Jeep. Itu tuh muat slot buat winds 8274 atau enggak winds model yang berdiri gitu. Walaupun yang mau tidur ya tetap bisa juga di sini. Nah, ini ada bumper juga. Ini model anniversary. Nih, guys. Bisa kalian masukin winds Warren VR Evo ataupun Xeon. Tapi kalau 8274 enggak muat sih slotnya. Bisa dimajuin sedikit, perlu adjustment, tapi agak ribet aja. Better kalian ganti aja model-model kayak Poison Spider. Terus ada juga nih, bumper Jeep JL Go Rhino. Nah, sebenarnya kalau saya pernah nanya sama Edi, Mas Edi, untuk bumper-bumper itu bisa nggak sih? Kayak JL dimasuk ke JK atau sebaliknya gitu ya. Nah, kalau ngobrol sama Mas Edi, dia bilang tuh bisa sama Jeep. Tapi tetap perlu beberapa adjustment sih. Jadi ada bumper-bumper yang emang bisa langsung fit, atau juga bisa perlu beberapa adjustment aja di bagian depannya. Jadi ini bumper-bumpernya Sobat Jeep, banyak pilihan ya. Jadi nggak cuma ini aja yang dipajang, masih ada bumper model V-Force itu yang nyatu sama grill. Ini bumper Go Rhino nih guys, kalian bisa cek juga nih. Ini ada ATP American Trail Product, terus ada bumper IV juga nih yang model stabi, udah bisa ada slot lampunya gitu guys. Nah, mari kita lihat ke sebelah sini nih Sobat Jeep. Nah, ini kalau kemarin kalian lihat sempat kosong, kita udah isi lagi nih Sobat Jeep pakai lift kit dari Terraflex pastinya, plus kombinasi sama Falcon nih, dibuat Jeep JL.
Dan ini masih ready juga buat lift kit Jeep JK nih. Ada 3,5 metaclock, ada 3 inch buat JK, ada juga 2,5 inch paket basic yang kayak Om Yoyo install tuh, kan cuma 23 jutaan tuh, nggak pakai track bar. Terus ada juga ini sederetan tuh shock, jadi kombinasi lah. Kalau lift kit pasti otomatis shocknya harus diganti dong biar lebih proper lagi. Dan ini dia Falcon piggyback nih sama Jeep. Untuk setelannya sendiri itu tuh easy banget, user friendly kalau kita bisa bilang ya. Kenapa? Karena cuman cukup pakai 2 jari aja nih. Kalian bisa puter-puter tuh untuk adjustmentnya dan nggak ribet. Dimana kalau misalkan ada reservoir adjustable yang lainnya kan kadang masih ada yang pakai koin atau apa buletannya kecil, kan agak ini aja sih gitu. Tapi tetap masih bisa dipakai kok untuk adjustment yang kayak gitu ya. Semua brand pastinya punya keunggulannya masing-masing. Nah ini ada King juga nih buat Jeep JL. Oh benar kan? Ini buat lift kit 2,5 sampai dengan 5 inch. Waduh, pantesan kayak tabungnya panjang sekali ya. Nih, untuk King yang single. Nah ini King yang kita install di mobil yang tengah nih, sama Jeep. Sama, tuh 0 sampai 2,5. Jadi kalau misalkan kalian Jeep JK-nya masih standar, masih ceper, pengen ganti shock karena shock yang lama udah nggak enak, nah itu bisa tuh pakai shock dari King yang single. Harganya tadi kan Kojo udah bilang kan sekitaran berapa gitu. Jadi kita masih ready buat JK, JL, Gladiator juga masih ready. Nah ini ada shock sear juga Falcon, ini fork ATS yang silver, ini ada fork ATS yang orange nih sama Jeep. Sama semua tuh kalau barang-barang dari si Falcon itu easy banget, user friendly, kalian tinggal puter-puter aja tuh pakai 2 jari. Bagian bawah, kalau misalnya sendiri, ini banyak banget barang-barang yang nggak bisa kita tempel di dinding. Ada seroda juga, terus ada airbeds, yaitu kasur matras angin. Terus ada transmission cooler, buat Jeep 3,8, yang dimana kalau Jeep 3,8 itu sebenarnya ada slotnya. Transmission cooler di bagian bawah, cuman kan slotnya sedikit. Nah, kalau kalian punya Jeep 3,8 dan suka overheat tuh, nah kalian bisa tambahin tuh pakai transmission cooler atau pakai dual fan. Kita ke bagian belakang nih sama Jeep. Terakhir. Ini ada velg yang bisa fit ke Jeep JK, JL dan juga Gladiator kalian. Yang dimana kalau kalian punya 4x4 juga yang lain, yang penting PCD-nya 5 itu masih bisa fit ke velg yang ada di sini nih. Ring 17, ring 20 itu masih ada. Ada winch juga, waran, ini aku bilang nih, winch berdiri nih, karena posisinya berdiri kan. Kalau winch tidur, contohnya kayak si ini nih, Smithy Build, yang 9,5. VRFO ada, Xeon kita masih ada juga, aki-aki nih, wah aki-aki. Ada Ki Optima, kita ready stock D31A, D34, sama DH6. Nah, DH6 tuh posisinya ada di tengah tuh, sahabat Jeep. Original Amerika. Nih, terakhir, lampu deh. Ini ada lampu juga. Ya kalian bisa lihat-lihat sendiri untuk lampu, kalian bisa di Instagram. Teman untuk lampu yang mau aku show ke kalian adalah kayak LP4, LP6, LP9. Nah, itu dari Baha Design. Untuk keterangan sendiri, kalian bisa datang aja langsung kemari buat tes seberapa terang biar kalian lebih percaya dan juga yakin gitu. Kalau enggak, kalian bisa tonton juga ada di video kita, ada di Instagram, ada di YouTube juga mengenai lampu-lampu LP4 dan juga 6 plus LP9. Ban kita masih ready juga nih sahabat Jeep. Ini ada Maxxis Trepador, terus ada BFG, ada Kanati juga, dan ada Yokohama. Oke sahabat Jeep, jadi itu dia ya untuk Pioneer Jeep Today kali ini. Kita udah berkeliling kan ngelihat pengerjaan apa aja nih yang ada di Pioneer Jeep hari ini. Yang pastinya untuk topnya itu yaitu Gladiator yang kita lift kit nih pakai TerraFlex, dan untuk shocknya kita pakai King yang reservoir adjustable limited edition, ada tulisan Pioneer Jeepnya, mantap ya. Dan kita juga udah cek ke sebelah tuh ada barang-barang yang mau kita kirim, dan pastinya harganya juga tadi udah disebutin kan sama Kojo. Plus aku show off ke kalian ini barang-barang yang ready stock di Pioneer Jeep. Jadi itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you nih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dong di like, comment, subscribe. Terus kalau kalian mau datang kemari bisa banget, bisa ngobrol langsung sama Henry, sama Johannes, atau sama saya gitu mengenai modifikasi Jeep.
itu bisa banget. Atau sama yang marketing yang lain, ada Mr. Andreas, ada Vincent juga di Ruko Cempaka Mas, blokan nomor 32. Atau WhatsApp aja nih dulu, 0822 11 101 101. Marketplace, masih ready dong kita. Udah official store juga pastinya, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, terakhir kita masih ada di Shopee. Dan yaudahlah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.